Sejumlah sekolah di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, diberlakukan lockdown akibat ada siswa dan guru positif COVID-19. Adanya hal tersebut membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso menetapkan pembelajaran jarak jauh secara total untuk semua jenjang sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso memperlakukan pembelajaran jarak jauh secara penuh. Pembelajaran jarak jauh tersebut berlaku untuk semua jenjang yakni kelompok belajar, PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan SMP. Menanggapi hal itu, Sugiono X. Santoso, Kepala Dikbud Bondowoso mengatakan, langkah pembelajaran daring semata-mata untuk melindungi siswa meminimalisir munculnya kelas terbaru dalam jumlah besar. Sejumlah guru dan siswa di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan SMP di Kabupaten Bondowoso sudah ditemukan terkonfirmasi COVID-19. Pihak pemerintah Kabupaten Mendoso telah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kabupaten guna mengantisipasi munculnya kelas terbaru di sekolah. Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, seluruh ruangan kelas, halaman, perpustakaan, dan ruang lain di sekolah dalam kondisi bersih dan steril. Di Kabupaten Bondowoso sudah terdapat dua SMP, satu SD, dan satu taman kanak-kanak yang telah diberlakukan lockdown sebelum dinyatakan daring 100% seperti saat ini. Sehingga diharapkan selama daring ini para siswa tidak usah terlalu khawatir. Silakan istirahat yang cukup di rumah, tetap belajar sebagaimana jadwal-jadwal yang sudah ada. Itu. Ini sudah ada berapa sekolah yang lokal? Sementara ada tiga sekolah itu ya. Ada saat SMP, kemudian juga ada TK dan SD itu ya. Dan jumlahnya juga cukup varian, ada yang 13 siswa, ada yang 9, itu dengan gurunya, ada yang 4 siswa yang kena dengan kepala sekolahnya dan juga ada isu Sehingga dengan melihat kondisi seperti ini, kami tidak ingin terus muncul-muncul kelas terbaru di pendidikan. Hingga kini, jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan. Terbaru data kasus aktif mencapai 734 pasien dengan tambahan baru sebanyak 76 orang. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, National TV melaporkan.